Pengasuh Ravatar yaitu Mbak Lala bahagia sekali karena kecipratan berkesempatan untuk bisa berfoto dengan bintang sepak bola dunia Ronaldinho. Raffi Ahmad memang selalu berhasil membuat langkah yang membuat publik tercengang. Tidak hanya sukses di dunia entertainment, Raffi Ahmad juga berhasil melebarkan sayapnya di bidang bisnis hingga olahraga juga selalu memunculkan hal baru yang menarik perhatian publik. Sebut saja yang terbaru saat Raffi berhasil mengundang sepak bola. Saat Raffi berhasil mengundang bintang sepak bola dunia Ronaldinho ke Indonesia. Olá, Rudi, Salim e Raf. Vejo você sexta-feira em Jakarta. Estou pronto para o jogo em Hans FC. Ronaldinho sendiri dikabarkan datang ke Indonesia dalam rangka undangan Rans Nusantara yang baru promosi ke Liga 1 pada musim ini. Segala kegiatan sang bintang selama di Indonesia pun selalu menjadi pusat perhatian tersendiri. Di sisi lain, kedatangan Ronaldinho juga tidak kalah membuat banyak orang di sekitar Raffi Ahmad merasa bahagia. Seperti Mbak Lala, sang pengasuh Ravatar misalnya. Bagaimana tidak, Mbak Lala pun kecipratan berkesempatan untuk bisa berfoto dengan legenda dunia tersebut dan mempostingnya di media sosial. Mbak Lala nampak foto begitu dekat hingga merangkul Ronaldinho. Mbak Lala tersenyum sumringah saat mengabaikan beberapa potret langka tersebut. Maksud kami saat mengabadikan beberapa potret langka tersebut. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Masya Allah, bisa foto sama legend at Ronaldinho, seru Mbak Lala di akun Instagramnya. Selanjutnya, Mbak Lala tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Raffi Ahmad. Ia menyinggung soal kehebatan sang bos yang dapat menghadirkan Ronaldinho hingga memberinya kesempatan emas untuk bisa berfoto bersama. Makasih bosku at Ravina kita 1717 the best top mantap ucapnya. Pujian tersebut tentu terasa sangat wajar mengingat bukan kali ini saja Lala mendapatkan kesempatan untuk berfoto dengan sejumlah bintang internasional. Sebelumnya, Mbak Lala juga berkesempatan berfoto dengan Choi Siwon yang juga sempat mampir ke Andara di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Sama seperti reaksi kala itu, Mbak Lala pun kembali membuat publik iri bukan main. Beragam sanjungan dan reaksi cemburu sontak berhamburan dengan cepat. Nah, my son, rapat lah. Uncle. Yeah. Artis in Indonesia is very, very famous. You are good. Come on. Appreciate it. Avatar and Ryanza. Siti Ryanza. Yeah, my kids, thank you. Ronaldinho, like pangsit, very good, pangsit, yeah, ngunah pangsit, ngunah pangsit. Thank you. Thank you so much for thank coming you. To Andara. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Woohoo. Ajis, thank you. Whoa. Big brother, Ronaldinho. Mwah. I love you.